Pemirsa, ada yang menarik saat pemungutan suara di TPS 18 Kelurahan Dalung, Kota Serang, Banten. Kehadiran seseorang yang mirip dengan Ganjar Pranowo menjadi perhatian warga. Tidak hanya Ganjar Pranowo KW, kehadiran Prabowo KW di TPS disambut antusias warga Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, Riau. Ari Budiarto datang ke TPS bersama istrinya di TPS 18 Kelurahan Dalung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Karena perawakan sangat mirip dengan Ganjar Pranowo, Ari kerap disapa warga dengan sebutan Ganjar KW. Ari bersyukur dengan kemiripan tersebut sehingga dirinya menjadi panutan warga dan terpilih menjadi ketua RW di lingkungan RW 18. Usai mencoblos, Ari berharap calon Presiden Ganjar Pranowo menang Pilpres 2024. Ya, jika saya melihat dari beberapa saya suka ngobrol itu, dia sangat antusias untuk memilih Pak Ganjar. Insya Allah, dengan izin Allah, Pak Ganjar akan memperoleh suara yang sangat besar, signifikan. Tidak hanya Ganjar KW, di TPS 12 Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, Riau, ada sosok yang disebut Prabowo KW. Pria bernama Zamratul Fuadi ini bahkan datang ke TPS dengan dandanan ala Prabowo Subianto. Kehadiran Prabowo KW di TPS ini membuat warga lebih antusias mengikuti pencoblosan pemilu. Walau berbeda pilihan, jangan sampai persahabatan tali silaturahmi kita sampai terganggu. Itu harapan saya. Semoga pemilu ini kita jadikan ajang buat mempersatukan bangsa. Buat mempererat hubungan antar sesama kita anak bangsa. Itu harapan saya. Dari Pekanbaru dan Serang, Anyus melaporkan.